Nah. Satu lagi, kucing Maine Coon. Maine Coon adalah kucing dengan jenis atau termasuk ras kucing yang memiliki panjang, sangat panjang. Jadi kalau dibentangkan tuh bisa segini Maine Coon. Dan kucing Maine Coon ini emang gak suka digendong-gendong karena emang dia pun besar badannya. Tapi dia termasuk kucing yang nurut, kalau dipanggil nurut. Dia tetap lincah seperti yang lain. Cuman ya karena badannya yang besar, dia bukan termasuk kucing yang mau digendong-gendong. It's a beautiful day. Ini 9 bulan udah ada nih? 9. Nah ini dia ini anakan Maine Coon kita pertama yang kemarin dapat langsung base kita sama base junior. Bingung dia banyak orang. Maine Coon ini termasuk ras kucing panjang, yang panjang. Dia kalau kontes tuh biasanya dia sekategori sama Norwegian Forest, sama American Curl, yaitu satu kategori. Saya punya Maine Coon, ada yang impor di Rusia. Kebetulan Maine Coon saya jantan itu pernah menjadi best junior, terus ibunya atau betinanya pernah jadi best female juga, terus anakannya. Kebetulan udah ada anakan, kita umur udah berapa bulan, 8 bulan kemarin dia jadi best kitten sama sempat jadi best junior anakan kita sendiri. Nah, ini. Kenapa kucing saya adalah kucing-kucing yang bisa dibilang kalau show selalu menang? Karena dari breeder-breeder yang ternama, yang mereka juga di luar itu prestasinya ya, kalau Sarcio pasti udah juara deh.